Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 19 Maret. Yang kamu butuhkan sekarang hanyalah kedamaian dan ketenangan pikiran. Oleh karena itu, redam setiap tekanan yang ada akibat memperjuangkan sesuatu yang kamu inginkan. Kamu dapat menjalani tahun ini sebaik yang kamu mau. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak Selasa tanggal 19 Maret tahun 2019, Gemini beruntung soal keuangan, Scorpio ada gangguan. Pakar astrologi telah mengungkap ramalan zodiak bagi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Berdasarkan ramalan zodiak, beberapa zodiak akan mendapat kabar baik yang tidak terduga, tapi jangan terlalu berharap jika tidak ingin kecewa. Di sisi lain, beberapa zodiak akan mendapat keberuntungan dalam hal keuangan, karir, dan bisnis. Bagaimana dengan zodiak Anda? Simak ramalan zodiak Anda, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2019. Dikutip zodiak ID dari Dharma Sensei. 1. Aries tanggal 21 Maret tanggal 19 April. Anda selalu ingin bersosialisasi, dan terutama hari ini, Anda mungkin ingin memadukan bisnis dengan kesenangan. Anda akan disambut saat bergabung dalam kegiatan kelompok karena Anda dapat bekerja dan bermain dengan antusiasme yang sama. Bahkan, Anda mungkin belajar banyak hal dari pertukaran ide yang sehat. 2. Taurus tanggal 20 April tanggal 20 Mei. Tidak ada gunung yang cukup tinggi, dan tidak ada lembah yang dalam. Hari ini, Anda akan menemukan diri Anda dalam perjalanan yang tak terkalahkan. Anda mungkin menjadi musuh terburuk Anda sendiri hari ini, jika Anda menyia-nyiakan usaha dan energi Anda untuk tujuan yang tidak produktif. Secara keseluruhan, hari ini lancar dan zodiak ID menyarankan Anda untuk tetap fokus. 3. Gemini, tanggal 21 Mei tanggal 20 Juni. Pekerjaan rutin membuat Anda bosan, dan hari ini Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari belenggu kebosanan. Namun, hasilnya mungkin tidak sedramatis itu. Anda harus bergantung pada anak-anak Anda, jika ada, untuk menyelamatkan Anda dari tirani rutinitas. Keuntungan, keuangan bisa diharapkan, baik dalam bentuk warisan properti leluhur atau sebagai kenaikan gaji pokok Anda. 4. Cancer, tanggal 21 Juni tanggal 22 Juli. Sangat mungkin bahwa kehidupan pribadi Anda akan diutamakan, daripada kehidupan profesional Anda. Anda tidak akan bisa menekan atau mengabaikan perasaan Anda, dan Anda seharusnya tidak melakukannya. Tetapi Anda harus berhati-hati tentang bagaimana Anda mengekspresikan diri di depan umum. 5. Leo, tanggal 23 Juli, tanggal 22 Agustus. Kepercayaan diri dan kemampuan alami Anda akan membantu Anda mencapai posisi yang kuat hari ini. Akibatnya, semua tugas Anda akan selesai dengan mudah dan Anda akan menuai hadiah yang lebih besar dari harapan Anda. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September. Hari ini akan ada perubahan tak terduga dan kejutan yang menyenangkan. Anda mungkin bepergian dengan orang yang Anda cintai, dan perjalanan ini tidak hanya akan menyenangkan, tetapi juga menenangkan saraf Anda. Secara keseluruhan, hari yang cerah dan bahagia.
7. Libra. Zodiak ID mengatakan Anda akan mendapat kabar baik dari luar negeri, yang akan membuat Anda bahagia. Anda, yang sedang mencari pekerjaan akan mendapat kabar baik. Zodiak ID mengatakan bahwa Anda tidak boleh berharap terlalu banyak atau Anda akan merasa sedih dan kecewa ketika tidak dipenuhi. 8. Scorpio. Tanggal 23 Oktober. Tanggal 21 November. Anda mungkin menemukan semangat Anda melorot ketika kekhawatiran mengaburkan pemikiran Anda. Hal-hal kecil mungkin mengganggu Anda secara besar-besaran. Jangan biarkan mereka menghancurkan Anda karena hidup adalah tentang pikiran atas materi. Seiring berjalannya hari, segalanya akan mulai terlihat. Beristirahatlah dari omong kosong jika stres mulai membebani Anda. 9. Sagittarius, tanggal 22 November, tanggal 21 Desember. Sudah waktunya untuk hiburan, film, piknik, dan makan malam ada di pikiran Anda. Undang kekasih Anda dan nikmati waktu berkualitas bersama satu sama lain. Juga Anda akan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman, dan menghadiri konser musik bersama. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember, tanggal 19 Januari. Minat Anda dijaga oleh Yang Maha Kuasa, jadi jangan khawatir tentang mereka. Bukan berarti Anda tidak ambisius, tetapi Anda puas dengan apa yang Anda miliki dan dapatkan. Anda telah menetapkan beberapa tujuan realistis untuk diri sendiri dan Anda melakukan upaya tulus untuk mencapainya. Anda adalah orang yang sederhana dan Anda suka hidup Anda tidak rumit. Orang-orang di sekitar Anda akan terkesan dengan pendekatan Anda terhadap kehidupan. 11. Aquarius. Tanggal 20 Januari, tanggal 18 Februari. Hari ini, Anda menentang mereka yang ingin membalas Anda. Zodiak ID mengatakan kamu tidak perlu khawatir, karena hanya sedikit yang bisa menandingi kehebatanmu. Di tengah semua keributan, kehadiran pasangan Anda akan memberikan dukungan bagi Anda. 12. Pisces, tanggal 19 Februari, tanggal 20 Maret. Di dalam kesulitan, terletak pelajaran keberhasilan. Menghindari keharusan menggunakan filosofi itu dengan menerapkan rencana Anda, jika dipikirkan dengan baik, secara bertahap. Ini akan membantu Anda mencapai target Anda. Sekian prediksi hari Selasa untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.